So this is, I'm with the winner of Junior Robotic Olympiad. So congratulations Kak Abi and Kak Wildan. Can you introduce yourself first? Hello everyone, my name is Wildan. Hello everyone, my name is Abi. Okay, so Ustaz, I want to ask you a question. How do you feel when you get the trophy? How? A little bit excited because this is the third trophy I won this year. Wow, so good. So how about Kak Wildan? I'm shocked because I never think if I will be the winner. Okay, so but you did right. Yeah. So congratulations. And then the second question: with whom you practice for prepare this competition? I just practice with myself. I open the MRT books in the Edubit. Yes. And how about Kak Abi? How about you, Kak? I just watch some videos about the topic and try to find how to make the best robot. Wow, so that's good. And then what is the most challenging moment when you participate in this competition? How? So when the coding was transferred to the robot, it was error. So I have a solution that I can restart my laptop and open the coding again, and it was successful. How about Kak Abi? What a challenging moment for this competition. Uploading the coding to the robot because it had the errors and can't upload. But when he tried to restart the laptop, it worked. Okay, thank you, and see you the next competition in GRO 2024. Say bye-bye. Bye-bye. Okay, with whom you practice for this competition, Kak Almira? And you? Yes, also? My name is. And Kak Radit? Yes, okay. What the most challenging moment when you join this competition? If there is Almira coding the servo and the servo have the keyboard. Oh, okay. And how do you feel when you do competition and your mom watching you today? I'm so nervous. Yes, I'm so nervous. Why? Because my family is want me and my team to win the first winner. Okay, alhamdulillah, so you got the second winner, yeah. Bagaimana perasaan Bunda saat menyaksikan langsung nih ananda-ananya berkompetisi, Bunda? Prefer Bunda? Sama. Yang jelas diberikan terus. Soalnya itu nggak bisa bisa. Oh, belo. Akhirnya memutuskan untuk siap jalan. Menyaksikan aja. Bunda prefer? Bagaimana nih motivasi ayah dan bunda anak-anaknya ini mengikuti kompetisi, gimana Bun? Memotivasi anak-anaknya seperti apa Bun? Saya kalau ayah yang saya bilang kan kemarin sudah dua masa sekarang jadinya biar dia semangat sama ini dia katanya tidak ada hadiah yang menangnya itulah motivasi. Bunda? Kasih semangat. Oke, terima kasih ayah bunda atas waktunya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Selamat again. Oke, halo Kak. Oke, can you introduce yourself? Hello, my name is Arisa. Hello, my name is Safa. My name is Bipang. Oke, congratulations. You get the third or fourth? Oh, third winner, oke. So, what your motivation for yourself until you can get the winner in GRO 2023? Motivasinya apa? Motivasinya apa? Apakah ya sudahlah us, yang penting aku ikut atau seperti apa? Karena mendapat tim yang kayak kurang, jadi aku harus bekerja lebih ekstra buat mendapatkan juara dan ternyata dapat juara. Oke, kemudian kalau Kak Sasa nih?
Oh, dapat motivasi dari orang tua ya. Kalau enggak Karisa? Hah, dapat motivasi juga dari orang tua pastinya? Enggak. Oh, enggak? Masa enggak? Iya dong. Iya, oke. Okay. Berarti kalian ini saling ini ya, kayak yang satunya kurang, berarti yang satu harus saling melengkapi, menutupi kekurangan tersebut ya. Oke. Okay. Kemudian, bagaimana kalian bisa berlatih? Kok bisa sampai kompak ini? Bisa sampai dapat juara ini? Berlatihnya seperti apa? Apakah saling menyamakan persepsi atau seperti apa? Diskusi, oh, komunikasi ya yang terpenting ya kak ya. Oke, okay. Kemudian support buat diri sendiri itu seperti apa? Harus apa, selalu biar menang itu seperti apa kakak? Kasih tipsnya gimana tipsnya? Biar dapat uang. Oke, okay, gimana nih untuk tipsnya nih buat teman-teman biar kakak bisa dapat juara itu seperti apa? Kita berusaha keras meskipun banyak musibah yang menghampiri kita, kita harus tetap berjuang sampai titik tertinggi. Oke, ya. Berarti intinya harus tetap berjuang ya meskipun ada hambatan atau rintangan tetap dilakuin ya. Oke, sekali lagi congratulations ya teman-teman, tunjukkan piala kalian. Yeay, congrats. Thank you ya kak. Oke, Kak. Bagaimana perasaannya setelah mendapatkan tropi? Sangat senang karena kami tidak menyangka bisa sampai babak final dan mendapatkan piala yang kami nanti-nantikan. Oke. Oke, Kak. Kalau Kakak di rumah ini belajarnya sama siapa atau merakitnya? Kami tidak berlatih, tapi kami belajar ke kelas 4, belajar coding dengan Saudaria dan belajar desain dan merakit dengan Ustaz Syarif. Kami bertiga mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh Ustaz Dahlia dan Ustaz Syarif. Oke, okay, good. Nah, pada saat kegiatan kompetisi itu Kak, yang paling menegangkan atau yang paling sulit itu di bagian apa Kak? Mentransfer. Oke. Okay. Thank you. See you, bye-bye. You. Assalamualaikum Ayah Bunda. Assalamualaikum. Oke Ayah Bunda, terima kasih untuk waktunya. Hari ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ayah Bunda. Bagaimana perasaan Ayah Bunda saat melihat langsung Ananda melaksanakan final hari ini? Motivasi Ayah Bunda sehingga Ananda mencapai final dan mendapatkan trofi ini bagaimana Ayah Bunda? Kalau Fali mulai babak penyisian itu selalu ya kita motivasi untuk belajar coding terutama us. Kalau Fali gitu sampai tadi malam mau persiapan final juga. Saya Ayahnya Fania dengan Evan ini. Pertama buat saya bersyukur dan bangga dengan kondisi anak saya yang bisa melampaui beberapa hal hingga sampai ke tingkat final ini dan memperoleh suatu keberkahan dan kesyukuran. Yang kedua, dalam kondisi anak saya memang anak untuk selalu belajar apa yang selalu diberi oleh Ustaz Hamidah untuk selalu dipraktikkan dalam di rumah, di dalam laptop. Meskipun tidak bisa merakit, tapi bisa belajar melalui coding. Kalau saya fasilitasi ya, terutama untuk anak-anak kayak tadi malam itu kan untuk penentuan final hari ini kita fasilitasi untuk bisa belajar bareng mungkin secara online gitu ya. Kita apa namanya ikut ini video call juga gitu mendampingi mereka gitu supaya mereka paling tidak memberikan semangat untuk anak-anak biar besoknya itu mereka siap untuk di final gitu. Oke, terima kasih ya Bunda. Sama-sama.
How do you feel when you get the trophy? I'm feeling happy because this is my first time I get trophy from the contest. Wow, congratulations! How about Kak Fatih? Happy. Happy. And Kak Ito? Happy because no more time. Oh, you get the trophy. With whom you practice? Okay, and then what is the most challenging moment when you participate in this competition? The coding. The coding. Yes. Why? Because sometimes the robots can walk. The robot is can't walk. Okay, so it's a little bit complicated, ya, Kak Wawaya. Yes. How do you feel when you do the competition and your mom watching you? But your mom it support you, right? Yeah. How about Kak Fatih? Sekarang untuk Bunda aja, Bun. Bagaimana perasaan Bunda saat menyaksikan babak final secara langsung, Bun? Bangga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana? Oke, halo Kak. Hai. Oke. My partner. Okay. What do you feel if you get 6th winner in GRO 2023? Happy. Happy. Okay, Irfan? I'm also happy because I never been a champion. Wow. This is the first time for you. Oh, Zia? The second. Okay. Okay, baik. Teman-teman, bagaimana sih untuk memotivasi diri sendiri nih biar tetap semangat kemudian pantang menyerah itu seperti apa, Kakak? Biasanya kita ada motivasi dari orang tua untuk memberi hadiah. Oh, dia kasih reward juga sama orang tua. Kalau Kak Zi? Atau ada merasa puas? Kasih reward juga. Wah, keren ini ya. Kemudian orang tuanya Kakak gimana di rumah? Apakah mendukung? Apa biasa saja atau seperti apa? Biasa. Mendukungnya. Oh, pastinya mendukung dong Kak Zia ya. Mendukung sekali. Nah, oke, baik. Ada pesan apa nih buat teman-teman yang lainnya biar tetap semangat ini, Kak? Jangan ya. Terus mencoba walaupun gagal berkali-kali. Oke, keren sekali. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Irfan dan Kak Zi. Sekali lagi selamat. Ditunjukkan pialanya ke teman-teman. Yeay, congratulations.